Silahkan. Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Doa akan saya bawa dalam tradisi iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Tuhan kami di surga, sumber kehidupan kami, terima kasih atas waktu yang masih Engkau berikan kepada kami bersama untuk berkumpul pada sore hari ini, untuk belajar dan terus diskusi bersama tentang Justice Collaborator. Kami mohon kepada Roh Kudus-Mu agar membuka hati dan pikiran kami dan apa yang kami pelajari, apa kami pahami, dan berguna bagi kehidupan kami selanjutnya. Terutama kami paling terbuka di dalam pluralitas untuk tetap menjaga satuan sebagai satu bangsa. Namamu tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak, Frater Arsi. Selanjutnya, Bapak, Ibu, teman-teman, saya akan menyerahkan mikrofon kepada Ibu Pendeta Elda Sarapung selaku moderator. Dan nanti kita akan ditemani selain oleh Bapak Anton, ada Romo Joko, ada Romo Pur, malah ingat Romo Joko karena ada di layar. Dan juga ada Ibu Harti. Kepada Ibu Elda, saya persilahkan. Baik, selamat sore semuanya. Selamat datang Pak Antonius, Romo, ini rumah lama Romo juga ya. Dulu awal-awal juga tahun-tahun awal interviewday Romo rajin juga di sini. Dan kepada Mbak Harti ya, terima kasih juga sempatkan tadi sibuk di kampus ya, di Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, kita baik yang ada di ruang ini maupun yang ada di Zoom sana, kita hari ini akan membicarakan tentang hal yang kita pernah dengar atau sering dengar, terutama baru-baru ya dengan kasus-kasus yang benar-benar marak 2 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir. Tapi sebenarnya itu apa itu? Justice Collaborator. Apa itu dan bagaimana kita perlu bikin apa dengan urusan Justice Collaborator ini? Nah, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sejak minggu lalu hari Jumat, hari Sabtu, kami menghubungi, ya permisi dulu kepada Pak Antonis yang sebagai wakil ketua LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang 2 hari ini berada di Yogyakarta. Saya waktu ketemu minggu lalu menyempatkan bertemu dan bertanya bagaimana kalau kita bikin diskusi. Jadi memang benar ini dadakan, dan karena itu kami ambil alternatif, ada yang offline di sini tapi ada juga yang online karena teman-teman dari beberapa daerah ingin juga hadir dan mendengar. Juga Romo Pur, hari itu juga kami ber-WA, saya bilang, nah Romo pas banget. Jadi Romo langsung didaulat untuk juga bisa sharing dengan kita. Dan kita berharap sekali kalau Pak Antonius yang memang bergelut di bidang itu, dan dari aspek hukum dan ya aspek-aspek terkait dengan itu, dengan isu itu, tetapi juga dengan Romo kita berharap aspek apa ya, lebih ke moral dan etika. Hal apa yang perlu kita tekankan ini sehingga benar-benar dengan Justice Collaborator itu kita bisa mimpi kita semua untuk keadilan dan kebenaran itu bisa ditegakkan. Walaupun kita tahu sesadar-sadarnya kita masih sangat sulit, tapi gimana, apa yang perlu kita lakukan? Lalu nanti dengan Mbak Hati kita bisa mendengar juga aspek lain, terutama dari segi perspektif perempuan ya. Silakan nanti sharing. Ini Rifka Anista juga, dulu direktur Rifka Anista yang aktif juga di human trafficking.
Nah, saya kira urusan justice collaborator ini tidak hanya terkait misalnya kasus kemarin dengan Freddy Sambo, soal korupsi, soal tapi kejahatan apapun, termasuk human trafficking yang sedang juga digeluti oleh Interfidei, dan saya kira itu menjadi perhatian juga dari sekolah lintas iman. Apakah ini ada dekat-dekatnya dengan soal agama dan pemimpin agama atau umat beragama? Ya, atau bagaimana? Ini nanti silakan dikupas saja. Kita memang waktu kita tidak banyak. Saat ini sudah jam 4. Kita masih ada 1 jam setengah lewat sedikit ya. Saya beri kesempatan pertama kepada Pak Antonius. Ada 25 menit Pak Antonius. Justice collaborator itu apa dan lain-lain. Mari silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Pendeta Elga. Selamat sore untuk Bapak-Ibu sekalian yang hadir di sini, untuk Romo Pur, juga Pater Aji, ya. Pater, dan juga teman-teman yang hadir secara online. Pak Ustadz, selamat sore, salam kenal. Nama saya Antonius. Tadi sudah disinggung oleh Bu Pendeta Elga. Saya bekerja di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta. Namun demikian, kalau melihat masa lalu saya, itu Jogja bukan kota yang asing bagi saya. Ya. Saya pernah hidup di Jogja kurang lebih 9,5 atau sampai 10 tahun karena SMA saya di Jogja dan kuliah saya juga di Jogja. Saya kuliah di Fakultas Hukum UGM yang pada waktu itu wisudanya masih di gedung pusat. Saya masih pakai apa itu? Masih pakai tenda-tenda gitu ya. Kalau sekarang kan sudah Geraha apa namanya? Geraha Sabah ya, sudah lebih permanen dibandingkan dengan zaman saya dulu. Jadi Jogja memang ngangeni. Apalagi kalau sudah sore begini, itu yang terbayang itu hanya gudeg ya atau mie goreng doring atau mie goreng apa gitu. Ini jawab. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Romo, Frater, izinkan saya menyampaikan sharing singkat mengenai Justice Collaborator. Tidak sulit untuk menjelaskan tentang Justice Collaborator. Karena kebetulan ada contoh konkret yang barangkali kita semua menyaksikan sangat lama dan nggak pakai biaya gitu ya, belajar tentang Justice Collaborator, yaitu belajar dari menonton televisi. Khususnya adalah Kompas TV. Mohon jangan dianggap saya agen dari media. Tidak. Kebetulan aja pada perkara Richard Eliezer dan perkara itu, Kompas TV itu kurang lebih kan 6 bulan ya. 6 bulan sampai 7 bulan dia selalu mengikuti proses yang berjalan dan menyiarkannya secara online. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, hasilnya juga menurut saya luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu apa sih itu Justice Collaborator itu, maka jawabannya adalah
justice collaborator, contoh konkretnya adalah Richard Eliezer. Khususnya adalah Richard Eliezer yang harus menjalani proses hukum berkaitan dengan perkara terbunuhnya Brigadir Joshua. Secara singkat, kita bisa melihat di situ bahwa pelakunya kan lebih dari satu itu. Ya kan? Kalau kita reminding kepada ingatan kita tentang perkara Brigadir Joshua, kan pelaku yang dinyatakan terlibat kan ada 5 orang itu. Ya kan? Satu adalah Freddy Sambo. 2 adalah istrinya, yaitu Putri Chandrawati. Ya kan? 4 adalah Eliezer. 5 adalah Kuat Ma'ruf. Ya kan? Itu keempat ya. 5 adalah Brigadir Riki Rizal kalau nggak salah. Brigadir Riki Rizal. Jadi di situ kan pelakunya 5 itu. Salah satu dari 5 pelaku adalah Eliezer. Oleh karena itu, justice collaborator itu bahasa Indonesianya adalah saksi pelaku. Itu bahasa Indonesianya itu. Bahasa Jawanya, pelaku engkang derek ngelampahaken kejahatan. Nah. Jadi itu, apakah itu justice collaborator? Definisinya pertama adalah justice collaborator adalah saksi pelaku. Yang kedua, itu saksi pelaku, kita masih koma aja. Masih koma. Yang kedua, kalau kita lihat, Richard Eliezer itu bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan. Kerjasama Eliezer nampak dari apa? Kerjasama Eliezer itu nampak dari Eliezer mau memberikan informasi, mau memberikan keterangan, mau memberikan data yang benar. Nah, data yang benar, bukan data yang direkayasa. Bukan informasi yang ditutup-tutupi. Dan dari situlah kemudian proses hukum itu menjadi berjalan sebenarnya, berjalan pada rule-nya. Oleh karena itu kemudian definisi yang kedua tentang justice collaborator tadi, saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum mengungkap suatu peristiwa. Jadi tepat sekali apa yang diinginkan oleh Bu Pendeta dari forum ini adalah pentingnya justice collaborator untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran. Nah, pada konteks Richard Eliezer kan betul ya. Kalau tidak ada Richard Eliezer, bisa jadi ya persidangannya ya nggak seperti ini. Ya, yang akan menjadi terpidana mungkin hanya Richard Eliezer saja, iya kan? Tidak Kuat Ma'ruf nggak akan menjadi terpidana, Putri Chandrawati nggak akan menjadi terpidana, Freddy Sambo nggak akan menjadi terpidana, Brigadir Riki Rizal nggak akan menjadi terpidana. Terpidananya adalah hanya Eliezer, karena
skenario kejahatannya kan seperti itu toh. Ini yang nembak Yosua itu Eliezer nih, gitu ya. Dengan skenario awal itu. Jadi kerjasamanya justice kolaborator Richard Eliezer itu di situ. Dia memberi info, dia memberi keterangan yang benar sesuai dengan dia yang lihat, dan kemudian hasilnya kita tahu, ya, kegelapan menjadi terang. Ini bahasanya Romo Pur itu ya. Jadi Richard Eliezer itu seperti lilin ya Romo Pur ya, ya, apa membawa. Dia bekerja sama. Nah, itulah definisi secara umum, secara global tentang saksi pelaku atau justice collaborator. Kalau kita berpijak pada lagi-lagi nih pada perkara Eliezer itu, kita bisa mengambil apa ya? Opportunity-nya. Opportunity yang kita bisa ambil salah satunya adalah kejahatan yang sulit, kejahatan yang direncanakan oleh banyak orang secara terencana betul, bisa diungkapkan oleh seorang justice collaborator. Itu salah satu opportunity atau hikmah yang bisa kita ambil. Oleh karena itu, di dalam banyak literatur, khususnya tentang kejahatan terorganisir, itu memang diajarkan kepada kita tentang please to use justice collaborator to support legal process. Maka memang sebetulnya justice collaborator itu menjadi salah satu harapan gitu ya, untuk bisa tadi membuat terang kejahatan yang dilakukan oleh banyak orang dengan perencanaan yang sangat matang, dan kadang-kadang pelaku-pelakunya itu adalah punya power, punya kekuasaan. Itu definisi atau pengertian secara umum mengenai justice collaborator. Belajar dari Eliezer juga, kita bisa menyimpulkan gitu ya, supaya justice collaborator itu meaningful atau punya manfaat atau punya signifikansi di dalam mengungkapkan kebenaran, maka justice collaborator itu harus diberi perlindungan, ya kan? Kalau justice collaborator itu enggak diberi perlindungan, ya enggak berhasil juga mengungkap sesuatu yang gelap itu. Oleh karena itu, kemudian kita perlu mengetahui kan, nah perlindungan kepada seorang justice collaborator itu seperti apa, ya kan? Dan diberikan oleh siapa? Belajar lagi-lagi dari perkaranya Richard Eliezer, kita semua tahu kan siapa yang memberi perlindungan kepada Richard Eliezer adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Mengapa sih seorang justice collaborator
kok perlu dilindungi? Jawabannya adalah, kalau dia nggak dilindungi, kalau dia tidak diberi jaminan, ya belum tentu mau juga, meskipun dia punya informasi yang penting. Jadi Pak Ustadz, mikir juga, toh. Dia punya informasi yang penting, tapi nggak ada yang ngelindungin, capek kan? Oleh karena itu, dia akan butuh perlindungan. Nah, tentu yang melindungi nggak bisa sembarang lembaga, nggak bisa sembarang orang, kan begitu kan? Karena perlindungan yang diberikan oleh orang berbeda dengan perlindungan yang diberikan oleh lembaga, kan? Perlindungan yang diberikan oleh lembaga itu punya legal standing-nya, ya toh? Punya basic hukum yang memang semua orang harus menghormati. Nggak boleh ngelawan basic hukum itu. Nah, tadi sampai pada justice collaborator harus dilindungi kan ini. Kalau nggak dilindungi ya belum tentu dia mau memberikan info, belum tentu dia mau memberikan data untuk mengungkapkan peristiwa. Nah, kebetulan gitu ya, saya ditemani oleh ini salah seorang staf ahli di LPSK. Staf ahli ini orang Jawa juga, aslinya orang Purworejo ya Mas? Purworejo. Jadi dia bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Ngoko juga bisa nih. Nah, kebetulan beliau tahu persis nih lika-liku melindungi Richard Eliezer kemarin sebagai justice collaborator. Nah, bolehkah Bu Pendeta biar dia yang menjelaskan? Nah, mana ya Mas? Jadi Mas Galih biar yang menceritakan tadi perlindungannya LPSK itu seperti apa sih kepada justice collaborator yang namanya Richard Eliezer. Nah, tadi poinnya sudah saya sampaikan ya. Justice collaborator kalau tidak dilindungi ya belum tentu mau bersaksi gitu kan. Belum tentu dia kemudian punya peran mengungkapkan kebenaran dan keadilan tadi gitu. Karena informasinya hanya disimpan aja enggak diungkapkan. Nah, monggo Mas Galih yang cerita sekarang. Terima kasih Pak Anton. Selamat sore Bu Mendina, Romo, Pak Ustadz. Mohon maaf saya pakai masker karena agak pilek sama agak batuk. Jadi ini Pak Anton nodong ini ceritanya. Jadi memang terkait justice collaborator sendiri di LPSK memang sesuai dengan Undang-Undang 31 2014 perubahan dari Undang-Undang 13 2006 terkait pelindungan saksi dan korban, itu memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai justice collaborator agar mendapatkan pelindungan dari LPSK. Itu ada di pasal 28 di Undang-Undang 31 2014. Mungkin bisa kami bacakan. Di ayat 2-nya itu bahwa tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban. Kemudian sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya. Kemudian kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan, ini biasanya untuk kasus korupsi. Kemudian yang berikutnya adalah adanya ancaman yang mengancam dirinya atau kepada keluarganya si saksi pelaku ini. Nah, mungkin saya sedikit bercerita untuk perlindungan Baradae ya, si Richard ini.
kalau di LPSK sendiri bisa dibilang dia paket lengkap. Jadi paket lengkap itu pertama dia mendapatkan, untuk sebagai saksi pelaku dia itu mendapatkan pelindungan fisik, fisik itu melekat, kemudian dia mendapatkan layanan medis, ada layanan psikologis, ada layanan psikospiritual, kemudian ada perlindungan hukum kepada si Richard Eliezer. Nah, mungkin saya sekilas menjelaskan terkait apa tadi perlindungan yang diberikan kepada saksi pelaku atau si Richard ini. Jadi perlindungan fisik sendiri apabila dia di dalam tahanan misalnya, itu LPSK bisa melakukan pelindungan melekat kepada dia. Kami berkoordinasi dengan kemarin karena kondisinya itu dia ada di rutan Bareskrim, kami berkoordinasi dengan Kabareskrim terkait pelindungan untuk si Richard Eliezer. Kami diberi keluasaan untuk menjaga si Richard walaupun dia ada di rutan Bareskrim. Itu salah satu pelindungan fisik yang kami lakukan. Jadi itu bisa dilakukan dimanapun asal kami bisa berkoordinasi dengan tempat dia ditahan. Itu sudah kami lakukan, nggak hanya Richard sebenarnya. Ada kasus narkotika juga, itu di Palembang. Kami juga, dia juga sebagai JC, kita melakukan pelindungan dia di dalam rutan waktu itu di Palembang. Kemudian terkait bantuan medis. Bantuan medis itu kita memberikan semacam layanan pemeriksaan kepada si saksi pelaku ini. Apa yang dia butuhkan terkait kebutuhan medisnya apabila dia sakit. Karena kami harus menjaga kesaksian dia dalam persidangan nanti. Kita harus jaga dia, kita harus rawat dia. Karena kalau keterangan dia nanti misalnya karena dia sakit terus dia tidak bisa memberikan keterangan, akhirnya kan apa yang selama ini kita jaga terhadap dia sebagai saksi pelaku tidak bisa dia sampaikan di dalam persidangan. Psikologi juga seperti itu. Kami juga memberikan layanan psikolog kepada dia untuk menjaga kondisi kebatinannya dia. Agar dia bisa tetap menyampaikan kesaksian apa yang dia lihat, dia dengar, dia saksikan secara konsisten di dalam nantinya persidangan. Kemudian psikospiritual kami juga mendatangkan, waktu itu kebetulan pendeta, si Richard, kami datangkan pendeta kepada dia untuk memberikan penguatan rohani kepada dia. Nah memang terkait JC sendiri, LPSK juga melakukan penilaian terkait kekonsistenan keterangan dia. Dari mulai penyelidikan, penyidikan, sampai tahapan dia diminta keterangan di persidangan. Baik itu dia diperiksa sebagai terdakwa, maupun dia diperiksa sebagai saksi. Nah, LPSK melakukan penilaian itu tahap demi tahap, hingga saat mungkin akan tuntutan, itu LPSK menyampaikan rekomendasi kepada kejaksaan bahwa ini adalah saksi pelaku yang bekerja sama dan tolong diberikan hak-haknya dia sebagai saksi pelaku. Nah, hak-haknya sendiri sebenarnya nanti Bapak Ibu sebenarnya bisa download atau baca di Undang-Undang LPSK. Itu ada pemisahan tahanan, terus persidangannya bisa terpisah. Dia terus berkas perkaranya itu sendiri di-split, berkas-berkas split dengan terdakwa yang lain. Itu sudah kami sampaikan juga kepada jaksa dan itu memang dipenuhi terkait itu. Kemudian sampai ke tahap tuntutan misalnya. Itu dia ada reward, dituntut paling ringan di antara terdakwa lainnya. Walaupun kemarin kejadiannya, ciri cat itu dia lebih tinggi dibandingkan dari tiga terdakwa lain kecuali si Ferdi Sambo. Nah, memang waktu itu akhirnya terjadi perdebatan antara banyak ahli-ahli hukum lah yang berdebat terkait itu. Tapi tetap LPSK berkomitmen bahwa Richard adalah saksi pelaku, karena kalau bukan karena keterangannya dia, peristiwa ini tidak terbongkar. Nah, akhirnya alhamdulillahnya pada saat putusan itu majelis hakim melihat rekomendasi juga dari LPSK melalui jaksa yang disampaikan dalam replik bahwa Richard Eliezer adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Akhirnya di dalam putusan
itu Richard diputus yang paling ringan di antara terdakwa yang lain. Itu mungkin sekilas Bapak Ibu terkait apa itu JC. Sebenarnya lebih enak kalau sambil berdiskusi Pak Anton, itu lebih enak sambil ngalir, nanti mungkin kita bisa sambil sharing. Begitu sih Pak Anton, mungkin sekilas dari kami. Terima kasih. Baik, Bu Pendeta, saya mau ini aja, mau memberikan glosarium yang tadi disampaikan Mas Galih secara detail, itu sebetulnya ada di bahan yang sudah disiapkan. Coba diperhatikan tadi yang ini Mbak, coba dilihatin slide yang keberapa ya, saya sampaikan kesimpulannya. Ya mungkin slide keberapa ini? Aku apal kok. Mundur Mbak, mundur. Yes, yang merah itu Mbak. Nah, ini cara belajar yang paling cepat. Maaf saya nggak membawa pointer, tapi intinya begini, Bapak Ibu Romo sekalian, ini sebetulnya ada tiga klaster, ya kan? Nah, yang paling kiri itu kan penghargaan JC itu penghargaan bagi justice kolaborator ya. Nah itu. Nah tadi kan Mas Galih sudah sebut ada keringanan hukuman gitu toh. Nah makanya di situ tertulis kan nomor satu itu kan keringanan penjatuhan pidana. Jadi itu boleh dianggap itulah reward atau hadiah untuk seorang justice kolaborator yang tadi sudah memberikan data, informasi, keterangan yang membuat gelap menjadi terang. Itu hadiahnya itu ada dua itu. Nomor satu adalah itu, penjatuhan pidana. Nomor dua itu pemenuhan hak-hak narapidana. Yang nomor dua. Nah, pemenuhan hak-hak narapidana ini antara lain, gitu. Misalnya ini, mendapat tambahan remisi. Asimilasinya dipercepat, dan sebagainya. Jadi hadiahnya itu kalau diklasterkan dua itu. Ya. Oke. Kemudian yang di tengah itu judulnya adalah penanganan khusus JC. Mbak, nyuwun tolong di garis bawah niku. Yang di tengah J. Nah, itu penanganan khusus. Ini juga bisa dianggap sebagai hadiah dalam tanda kutip untuk seorang justice collaborator. Karena apa? Karena kalau bukan justice collaborator, nggak ada hadiah seperti itu. Ya kan? Yang paling atas itu hadiahnya kan penahanan. Nah tadi Mas Galih sampaikan toh, dia ditahan itu ditahan khusus nih. Terpisah dari tahanan-tahanan lainnya. Kan Bapak Ibu pasti paham ya, di tempat tahanan itu ya ada tahanan sing nyolong pitik, ono tahanan sing korupsi ya, ono sing tahanan narkoba, ono sing tahanan mohon maaf memperkosa orang gitu kan. Nah, ini kalau justice kolaborator enggak, dia tahanannya khusus. Terpisah dari yang lain. Kemudian bawahnya kan pemberkasan itu, ya kan? Pemberkasan ini di sini juga berkasnya terpisah. Terpisah. Enggak dicampur dengan berkas pelaku yang lain. Kemudian kesaksian. Nah, ini kesaksiannya juga khusus. Seorang justice kolaborator dimungkinkan untuk memberi kesaksian enggak berhadapan langsung dengan terdakwanya. Ini secara psikologis luar biasa ini manfaatnya. Bapak Ibu bisa bayangkan kan kalau misalnya saksinya adalah anak buah gitu kan, terdakwanya adalah atasan gitu kan.
nggak mungkin itu kesaksian akan keluar apa keluar secara bebas, itu nggak mungkin. Pasti ada rasa takut. Maka supaya dia bisa bersaksi secara leluasa, diberi penghargaan, kesaksiannya khusus tuh, nggak harus bertemu dengan terdakwanya. Nah, ini penghargaan yang kedua. Nah, kalau yang kanan ini syarat ya tadi sudah disinggung Mas Galih, saya nggak akan jelaskan. Jadi kalau belajar JC, Bapak Ibu sebetulnya intinya nggih niki telu niki syarate penanganane dengan penghargaannya. Intinya itu. Satu lagi terakhir dari saya mengulang yang Mas Galih. Nah, apa perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada seorang justice kolaborator? Tadi sudah dijelasin Mas Galih, tapi intinya ini, Mbak, slide berikutnya, Mbak. Intinya adalah terus. Nah, ini dia. Tadi sudah dijelaskan Mas Galih. Perlindungan LPSK kepada JC, Mas Galih tadi nyebutnya kan paket lengkap gitu kan. Bukan paket hemat nih, paket lengkap. Dikasih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini dikasihnya tentu semua gratis ya Bapak Ibu ya. Tanpa biaya. Perlindungan fisik itu ya adalah petugas LPSK yang selalu di sampingnya. Pemenuhan hak saksi yang bekerja sama, yaitu tadi ya, penanganan khusus, penghargaan. Pemenuhan hak prosedural itu selalu didampingi ketika bersidang. Perlindungan hukum ya dilindungi secara hukum, dia nggak boleh dituntut tuh. Kan? Bantuan rehabilitasi psikologis, ya itu tadi untuk mempersiapkan. Rehabilitasi psikososial tadi, beliau minta pendeta, beliau minta pastor, ya diberi gitu kan. Diberinya khusus tuh jadi pendetanya yang hadir di sana. Oke. Terakhir kali, kalau tadi kan terakhir, sekarang terakhir kali. Oke. Nah, ini contoh konkretnya kan. Kan tadi penghargaannya kan diberi hukuman paling ringan gitu kan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa bandingin kan? Pak Ferdi Sambo itu dihukumnya seumur hidup, dihukumnya hukuman mati. Putri Candrawati dihukumnya 20 tahun. Kuat Ma'ruf dihukumnya 15 tahun. Riki Rizal dihukumnya 13 tahun. Tetapi Richard Eliezer dihukumnya berapa? 1,5 tahun. Itu bedanya banyak banget kan? Wajar dong dia punya peran yang besar gitu kan? Diberi keringanan hukuman ya menurut saya ya wajar. Itu kan demi kemanusiaan, demi keadilan mengungkap kejahatan tadi kan gitu kan? Oke, ini penghargaan tentang hukuman. Terus? Oh, bukan. Lanjut. Mundur. Nah, mundur lagi. Ya, stop. Nah, ini supaya Romo Pur dan Frater Asis mumet. Nah, ini nih. Ini tentang aturannya. Tentang aturan Justice Collaborator ini. Kalau teman-teman yang kuliah di Fakultas Hukum kan belajarnya kan itu kan, what is the rule kan gitu kan. Mana ininya apa? Rule-nya atau regulasinya mana gitu loh. Dan belajar regulasi itu enggak mudah loh Bapak Ibu. Bu Pendeta yang udah biasa belajar apa kitab suci gitu kan, terus suruh belajar hukum pasti butuh waktu. Romo Pur juga yang sudah biasa belajar kitab suci, suruh belajar hukum, pasti butuh waktu. Nah, garisnya seperti itu Bapak Ibu. Tahun 2006 udah ada, gitu kan. Terus, jalan terus, sampai terakhir itu tahun 2018. Itulah peraturan tentang justice kolaborator. Nah, ini kalau dibedah isinya, nggak selesai kita bahas 30 menit, Romo. Mungkin itu 2 semester itu kalau kuliah di Fakultas Hukum gitu kan. Isinya banyak soalnya gitu ya. Nah, monggo teman-teman yang belajar di Fakultas Hukum bisa mencari sendiri ini instrumen ini
kemudian dibaca sendiri tentang apa itu justice collaborator. Nah, demikian Bu Pendeta pengantar dari saya. Dengan senang hati nanti akan menjawab pertanyaan jika ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Antonius sudah memberi gambaran yang sangat jelas ya bagi kita yang umumnya yang hadir di sini awam sekali dengan ini. Tapi luar biasa ya, ini mencari keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan tadi istilah yang dipakai. Itu saya kira kata-kata kunci yang menjadi inti dari apa yang ingin kita bicarakan dalam diskusi sore ini. Sebelum kita sampai pada diskusi, saya beri kesempatan kepada Romo Pur dan nanti Mbak Arti ya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Bapak Ibu. Saya tidak tahu mau ngomong apa ini. Ini juga hal yang baru untuk saya. Gimana kita justice kolaborasi. Tapi menurut saya satu hal yang penting tadi, katakan Pak Anton, bagaimana membuat sebuah kasus menjadi dari gelap menjadi terang. Saya kira dalam banyak kasus hukum yang kita hadapi, khususnya nanti kalau kita bicara tentang human trafficking, itu masalahnya sangat kompleks. Sangat kompleks dan menyangkut banyak orang. Tadi saya ngomong-ngomong dengan pendeta, masalah besar menurut saya bukan uang. Bukan, uang iya. Tapi mungkin masalah besar yang mendasar adalah soal kenyamanan. Jadi karena saya punya proyek, saya nyaman, ini ada orang lain yang mengganggu. Saya kira teman saya di Batam sekarang, Romo Pascalis itu terkena itu. Itulah ada juga mahasiswa saya yang di sana. Saya kira persoalan utama adalah ini mengancam kenyamanan banyak orang. Nah, dalam keadaan seperti ini, menurut saya, satu hal yang sangat penting adalah yang kita perjuangkan juga dalam interview day, bagaimana kita memperjuangkan kemanusiaan. Kemanusiaan yang menurut saya lintas. Bukan hanya agama, tapi iman. Kritik saya terhadap gereja, terhadap banyak agama, mungkin kita itu masih berkutat di sekitar agama. Padahal kalau kita bicara agama itu institusi. Lalu kalau sudah institusi, nanti kan akhirnya siapa yang kuat, siapa yang menang. Kan itu. Nah, kebetulan saya belajar dari kekristenan di Eropa, ya sebenarnya kekristenan di Eropa menjadi jelas. Eropa menjadi sangat dominan karena kekristenan di Eropa bergabung dengan politik. Nah, maka dia bisa buat apa saja. Bisa buat apa saja. Bahkan nanti akan melawan kemanusiaan. Kalau sekarang ini Bapak Paus Fransiskus sungguh mendobrak itu, menurut saya persoalannya adalah bagaimana dari beragama menjadi beriman. Nah, ini soal apalagi ini soal yang sangat berbeda ya. Karena bagi saya beriman itu keputusan personal. Keputusan personal. Dan bahkan kita bisa sampai mengatakan, nah ini kalau kita sekarang ini dalam zaman, apalagi setelah zaman virtual yang ada pada kita, kita akan masuk ke dalam zaman yang sulit. Sekarang ini kita mulai. Saya mau beribadah di mana itu yang milih saya. Karena online. Yang kedua, saya akan memilih siapa yang mengajar, itu saya. Yang ketiga, saya akan memilih ajaran mana yang saya pilih, saya. Lalu seluruhnya itu nanti akan berpusat pada cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Nanti saya memilih itulah saya. Nah, kalau sudah seperti itu, saya nggak butuh pastor, saya nggak butuh ustaz, saya nggak butuh siapapun. Saya yang menentukan. Ya, ini akan nanti besar sekali pengaruhnya. Pengaruhnya. Jadi saya mengajar teologi, saya di Fakultas Teologi, saya yakin mahasiswa saya nggak akan dengar yang saya katakan itu. Mereka akan buka langsung ChatGPT selesai. Iya. Dan saya juga tahu. Lalu nanti yang menurut saya ini yang saya dalam hal ini saya tidak bukan pendapat saya,
saya mengikuti pendapat seorang kardinal Daniels, uskup primat Belgia. Dia mengatakan, bagi beliau gereja kosong, why not? Enggak apa-apa, gereja kosong. Tetapi yang paling bahaya adalah ketika orang kehilangan sense of sacredness. Nah, jadi ketika sense of sacredness diganti dengan saya, nah tadi Pak Anton mulai bicara. Eliezer jelas-jelas kalau dia ditanya, dia mengatakan kebenaran karena dia percaya bahwa ada kemanusiaan. Gitu. Ya, ada nilai yang mau diangkat. Saya kira itu penting. Justru sekarang kita bergulat di sana. Kita bergulat, apakah saya menerima keberadaan saya bersama dengan yang lain? Saya kira ini penting. Di menurut saya, perdebatan soal justice kolaborator itu mengandaikan bahwa saya bersama dengan yang lain. Nah, sementara dunia virtual kita itu mau mengatakan saya. Jadi ini kalau kita apa namanya selfie itu kan saya. Ya. Nah, sementara justru justice kolaborator saya kira dasar filsafatnya adalah filsafat I and Thou punya Martin Buber atau punya seorang filsuf Prancis Gabriel Marcel. Begitu saya ada, maka saya bersama dengan yang lain. Nanti Levinas juga ada di situ. Saya bersama dengan yang lain. Ketika itu ada, maka menurut saya justice kolaborator menjadi penting. Dia tidak lagi berpusat pada diri, tapi bersama dengan yang lain. Saya kira nanti kalau kita bicara tentang, kita sudah banyak bicara tentang human trafficking, ada di situ. Mengapa kita terlibat di sana? Bukan karena saya, tapi karena saya melihat itu saudara saya. Nah ini nanti kalau, ya kebetulan bidang saya sebenarnya teologi dogmatik. Jauh dari sini semua. Nah, tetapi saya melihat bahwa sebenarnya sejak awal dalam kekristenan, kata yang sangat kuat adalah saudara. Fraternitas, fraternity. Nah, ketika saya menjadi saudara bagi yang lain, di situ mulai menurut saya justice kolaborator menjadi penting. Nah, yang berikutnya, kita jangan bicara iman dulu lah. Iman itu nantilah. Kadang-kadang kita ngomong soal, apalagi ngomong soal agama. Gak ribut nanti kita. Lalu walaupun kadang-kadang kita harus jujur, rumusanmu kan? Kadang-kadang itu rumusan kita. Rumusan gereja iya, rumusan agama iya. Tapi pertama-tama mari melihat dia sebagai saudara saya. Dan di sini saya kira Levinas menarik. Levinas mengatakan wajah saudara saya itu yang akhirnya menyerap saya. Dan saya akan mengatakan itu bagian dari saya. Nah, ketika kita masuk bagian dari saya kira di situ gaya pemikiran nanti dengan Gadamer, Schleiermacher menjadi penting. Apa yang menyamakan saya dengan yang lain? Nah, ketika ada titik itu, titik yang sama, maka justice kolaborator menjadi penting. Nah, lalu yang terakhir, saya kira untuk sampai kepada justice kolaborator, saya kira ketika saya melihat persidangan-persidangan itu mirip dengan ketika saya melihat Ahok di sidang itu loh. Saya itu bertanya, ini kekuatannya dari mana itu? Kekuatan Eliezer itu dari mana? Kok dia akhirnya berani sampai kepada, nah sebelum kita bicara tentang spiritualitas iman, kok saya malah mengatakan begini, mungkin pertama-tama justru dia sendiri menghargai dirinya. Jadi bagaimana dia sendiri menghargai, kalau kita bicara spiritualitas itu berarti bagaimana dia menghargai kemanusiaannya sendiri dan di situ. Menurut saya dibutuhkan. Nah, di sini kita bicara. Menurut saya doa harus sampai ke sana. Dan yang namanya doa nggak pernah individualis. Mempertahankan yang lain. Nah, kalau begini saya pastor kelihatan. Nah, kelihatan pastor kalau itu ya. Tapi menurut saya ini penting. Kenapa? Justru sekarang ini kan masyarakat kita tuh sedang dicabik-cabik. Masyarakat kita tuh dicabik-cabik oleh apa? Yang dipermainkan, saya kira silakan Anda membaca buku The Four. Fur itu mengatakan sekarang yang dicabik-cabik adalah nafsu kita. Nafsu kita. Nafsu kita itu dicabik-cabik oleh dunia virtual ini. Nah, dalam seperti itu, saya mengatakan ketika melihat persidangan Eliezer itu, saya mengatakan orang ini dapat dari mana ya kekuatan ini. Nah sekarang ini Jawa. Ini Jawa. Kebetulan saya masih berdarah Jawa, bapak saya Jawa, simbol saya Jawa. Tapi saya lahir di Sumatera. Puja Kusuma. Nah, menurut saya yang penting, menurut saya kalau dalam kejawen juga menjadi penting, apa sih inti diri saya? Apa sih
nanti kalau ini di dalam Katolikan akan mengatakan apa sih identitas saya gitu ya. Menarik kalau teman-teman nanti sebentar lagi itu kan Idul Fitri, fitrah saya itu apa sih gitu lah. Nah, di situ menurut saya itu melintasi agama dan iman. Kenapa? Karena saya sendiri akhirnya memutuskan fitrah saya seperti apa, identitas saya seperti apa. Dan itu nah, saya melihatnya di situ Eliezer mengatakan ini my identity, ini fitrah saya akan perjuangkan. Nah, ketika kemanusiaan berjalan di sini, menurut saya, sekarang ini kita sedang berhadapan dengan mungkin persoalan besar bahwa nah ini lagi ke Jawa. Ke Jawa itu menarik kalau di Jawa itu dalam tradisi Jawa kan ada yang namanya hening wening. Ya. Gamelan itu meng neng nong neng gung. Ya. Ini masuk ke dalam pusaran di dalam diri manusia bagaimana sebenarnya identitas dia sekarang akhirnya. Identitas kemanusiaannya dan bagaimana kemanusiaan itu akhirnya nanti justru bertemunya di iman di situ. Menurut saya justru nanti kalau kita mau bicara dialog Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya, pertama-tama mari berdialog bukan soal ajaran, bukan. Mari berdialog tentang citra diri kita. Nah, di situ. Identitas kita apa? Fitrah kita apa? Ketika itu kita sambung, saya lalu ingat jadi dosen saya. Dosen saya filsafat, di sini Romo Bakker, mengatakan, kita itu semakin berbeda, akan semakin sama. Nah, jadi semakin kita berbeda, semakin kita bisa menemukan kesamaan itu. Sekarang kan kita enggak tahu. Kita berbeda, berbeda. Enggak. Nah, menurut saya ini tantangan kalau kita bicara justice kolaborator berarti sekarang bagaimana menemukan manusia-manusia, kemanusiaan-kemanusiaan yang masih mempertimbangkan yang lain dan menjadikan saudara bagi yang lain. Itu menurut saya Paus Franciscus dengan Fratelli Tutti mendobrak itu. Mendobrak itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya mau menjadi proses ya? Apakah saya mau menjadi saudara bagi yang baik? Nah, di situ juga bukan hanya apa namanya mendobrak, tapi itu pilihan. Itu pilihan. Nah, kalau sudah seperti ini, ya mari kita justru saya penjelasan pantun bagi saya menggugah begini. Dalam banyak hal kita justru mau mendorong orang-orang yang punya sebenarnya punya informasi, tetapi tidak punya jalur. Nah, justru saya kira pertemuan kita memungkinkan kolaborasi itu, konektivitas itu, akhirnya orang-orang yang punya jalur, apa orang-orang yang punya informasi itu bisa terselindungi, lalu tersalurkan dengan tepat sehingga kemanusiaan punya, tadi dikatakan, ya seperti lilin lah. Lilin itu kan menurut saya menarik. Lilin itu kecil, menghidupkan, tapi itu membakar loh itu. Yang itu kan dibakar juga. Nah, tapi ketika ada Pak Anton dan teman-teman yang akhirnya memberi konektivitas untuk apa namanya memberi informasi, orang-orang ini nggak sendiri. Nah, yang terakhir, mungkin persoalan kita sekarang ini adalah kesepian. Kesepian. Nah, justru Pak Anton datang kan justru ini kita ada saudara yang lain. Nah, itulah. Ini yang diangkat oleh Paus Franciscus. Paus Franciscus mengatakan persoalan sekarang ini adalah kesepian. Orang nggak ada teman. Dia nggak punya saudara. Gitulah. Nah, ketika ini muncul, saya kira penting ini. Jadi Intervide bisa menjadi itu saudara dan menjembatani. Saya kira itu cukup bu. Terus nanti kembali. Ini terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Perkenalkan saya Harti. Saya saat ini ada di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta sebagai sekretaris universitas dan sehari-hari yang lain, aktivitas saya yang lain sebagai pengurus Yayasan Rifka Anisa masih sampai hari ini. Sebelumnya direktur mungkin juga sering bekerja sama dengan LPSK nih, Pak. Banyak sekali terlibat dalam penanganan kasus yang membutuhkan perlindungan dari LPSK. Saya tadi kalau mendengar yang disampaikan Pak Anton, tiba-tiba saya berpikir banyak hal soal trafficking. Trafficking ini kan kasus yang sangat unik dan kompleksitas kasusnya itu sangat besar sekali. Pertama, dia bisa melibatkan banyak pihak, korporasi, tidak hanya individu. Mungkin kalau kita beri contoh tadi kasusnya Pak Sambu itu hanya individu-individu. Tetapi trafficking ini melibatkan
korporasi yang gede, lintas negara, gitu, jaringan yang sangat kuat. Kalau di undang-undang kita itu kan ada tiga unsur ya, perekrutan, kemudian pemindahan, dan eksploitasi. Nah, dari unsur perekrutan itu orangnya sudah berbeda. Nanti dipindahkan orangnya berbeda lagi. Di tempat dia di apa bekerja misalnya di Malaysia, di Singapura atau di Timur Tengah, penerimanya itu juga beda lagi. Dan seringkali kita menghadapi tantangan yang cukup besar, luar biasa besarnya untuk bisa mengungkap sindikat besar ini karena antar jaringan yang merekrut, yang mentransport, dan dengan yang mengeksploitasi itu saling tidak kenal satu dengan yang lain. Dan ini persoalan serius yang kita hadapi. Sehingga mengungkap kasus trafficking itu bukan, kita itu jarang ketemu yang memang menggunakan kasus, menggunakan undang-undang trafficking sebagai pemidanaannya gitu. Yang lain adalah seringkali yang terlibat-terlibat ini juga orang-orang yang niatnya itu bukan melakukan eksploitasi, tapi niatnya itu membantu. Itu banyak sekali muncul dalam penelitian saya, misalnya saya kebetulan bekerja dengan jaringan ZTN, Zero Trafficking Network, dan baru kembali dari NTT beberapa, sekitar sebulan lalu, itu juga ketemu banyak sekali cerita bahwa yang membawa mereka ke luar negeri dan di luar negeri nggak mendapatkan pemenuhan jaminan yang memadai, itu justru kadang-kadang orang-orang dekat sendiri. Teman saya misalnya, yang ketika dia bekerja di Malaysia, memalsukan identitas, berangkat itu atas bantuan Pak Kiai di pondok pesantrennya. Pak Kiai ini nggak sadar kalau dia itu terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita duga sebagai jaringan perdagangan orang gitu. Dia niatnya, oh ini ada santri saya lulus dari sini, nggak dapat pekerjaan, dikasih informasi ini ada pekerjaan di Malaysia. Tapi apa yang terjadi sama teman saya ini? Identitasnya dipalsukan. Karena waktu itu Jogja moratorium tidak boleh memberangkatkan ke luar negeri, dia memalsu identitasnya, entah siapa yang membantu, identitasnya di Purworejo. Habis itu dia dibawa ke Batam sekitar 2 bulan atau berapa ditampung di sana, pindah ke Kalimantan Timur, bekerja di sana hampir 6 bulan tidak digaji. Balik lagi ke Batam, ditampung lagi di sana, baru dipindah ke Malaysia Barat, dan di sana dia entah dipotong gaji berapa lama, tapi setelah itu dilalau, alhamdulillah dapat majikan yang sangat baik sekali gitu. Tapi dan cerita ini bukan cerita yang tunggal gitu. Saya seminggu lalu habis riset dari NTT, dari Lombok, itu saya dari Bandara YIA, itu satu pesawat itu hampir sepertiganya itu para TKW yang pulang dari Malaysia. Saya tanya, ibu dari mana? Saya kira kan dia dari berangkat dari Jogja mau pulang ke Lombok, ternyata dia ini ceritanya terbang dari Batam ke Indonesia. Kenapa enggak terbang dari Malaysia saja, Bu, langsung ke Lombok kan bisa, atau lewat Bali. Ternyata mereka ilegal. Jadi keluar dari Malaysia, naik kapal ke Batam, baru dari Batam pindah ke Indonesia. Nah, yang seperti ini yang jadi menggelitik pertanyaan saya, Pak. Gimana kemudian menggunakan apa peluang justice kolaborator ini untuk bisa mengungkap kasus trafficking yang memang sedemikian rumit gitu. Kalau kita ingat kasusnya Mary Jane yang sekarang masih ada di Gunung Kidul ya, Bu ya. Dia kan ditangkap atas kasus membawa narkoba gitu. Padahal kita sebagai aktivis yang bekerja di sana itu sangat meyakini dengan banyak informasi yang juga dari Mary Jane dan teman-teman yang mendampingi hari ke hari sampai hari ini, itu bahwa ini sangat mungkin sekali kasus perdagangan orang gitu. Dan sekarang setelah diputus kasus yang pembawa narkoba, kan sedang diproses kasus yang perdagangan orang. Tetapi terkendala banyak hal karena ada perbedaan sistem hukum antara negara sini dengan negara Filipina dan lain sebagainya. Jadi masih mandek prosesnya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menggunakan peluang ini adanya justice collaborator yang diatur dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban ya Pak ya. Itu ketika kasusnya itu model-model kasus trafficking seperti ini, lintas negara, pelakunya banyak pihak, kemudian kadang-kadang korban sendiri itu malah turut serta dalam tindak pidananya, itu satu bagian tindak pidananya. Misalnya, kayak teman saya itu kan memalsukan identitasnya di Purworejo, itu kan bagian identitas yang mungkin dia sendiri, bagian salah satu tindakan pidana yang mungkin dia sendiri juga bisa kena gitu. Nah,
gimana kemudian yang mungkin perlu kita bincangkan sore hari ini, gimana kemudian hal itu bisa kita sosialisasikan secara meluas ke teman-teman jaringan trafficking. Saya masih ingat juga ya Bu, yang kemarin rame di grup itu yang Pak Polisi atau siapa yang di NTT, dia malah dijadikan tersangkanya juga ya Bu ya, kalau nggak salah pelakunya. Iya. Nah yang begitu, lawan kita itu korporasi yang sangat luar biasa, dan orang bilang bahwa kejahatan perdagangan manusia ini memang kejahatan yang menghasilkan uang paling besar ketiga setelah senjata, narkoba, dan kasus perdagangan orang, yang itu enggak selesai-selesai dari waktu ke waktu gitu. Bahkan kadang-kadang juga karena benturan ini Pak, benturan kemiskinan, tekanan ekonomi, kalau di NTT kemarin ketika saya mendalami yang mau bikin modul untuk perubahan norma sosial untuk isu trafficking, praktek-praktek budaya misalnya kayak di sana itu ada praktek belis yang menghabiskan uang ratusan juta gitu, dan memaksa laki-laki untuk pindah dari satu negara, dari wilayah sana ke negara yang lain untuk melakukan migrasi tidak aman, itu juga jamak terjadi gitu. Jadi ya ke luar negeri itu ya bagian dari memperbaiki nasib gitu, memperbaiki kemiskinan yang ada di sini. Dan beberapa tokoh agama kayak tadi misalnya teman-teman saya itu yang membantu Pak Yai, kalau di NTT saya menemukan ada beberapa pendeta yang bahkan ya mungkin sebetulnya ini ajaran agama yang mungkin niatnya baik, tapi ketika dikontekskan dalam kasus trafficking ini malah menjadi pintu orang itu bisa menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Misalnya kayak di NTT itu ada doa-doa yang ritual yang dilakukan, doa apa gitu, saya agak lupa istilahnya. Kayak silahkan, bahasanya itu gini, silahkan mencari tempat di tanah lain yang lebih menjanjikan gitu. Jadi didorong untuk bermigrasi, yang padahal kita tidak ada informasi pelengkapnya, migrasi itu harusnya yang aman itu seperti apa. Kalau saya diskusi dengan banyak teman-teman jaringan ZTN yang di NTT kan, sebetulnya tujuannya tidak untuk menghentikan migrasinya, tapi menghentikan traffickingnya. Migrasi memperbaiki nasib itu boleh, tapi bagaimana migrasi ini terjadi secara aman, terutama bagi perempuan, karena yang banyak terjadi, yang banyak potensi resiko mengalami kasus-kasus pelecehan, tidak dibayar, dia perlindungannya minim karena menjadi pekerja domestik, itu kebanyakan perempuan daripada laki-laki. Laki-laki mungkin ada banyak yang melakukan migrasi tidak aman, tapi dia lebih risikonya nggak terlalu gede karena mereka lebih bekerja di tempat yang terbuka kayak perkebunan kelapa sawit, terus kemudian di mana lagi perusahaan gitu. Tapi perempuan ini banyak di ranah-ranah domestik. Nah mungkin ini, mungkin yang perlu kita bincangkan Pak, bagaimana kemudian peluang justice kolaborator ini bisa kita manfaatkan untuk mengungkap kasus trafficking yang sindikatnya sangat besar, lintas negara, beda sistem hukum, dan memang korporasinya itu sangat gede sekali. Sekarang agen di daerah ini muncul, besok lagi ketika terungkap dia udah hilang lagi. Muncul lagi di daerah yang mana dengan nama baru, dengan identitas SK yang baru atau identitas hukum yang lain dari yang sebelumnya. Nah ini saya kira jadi persoalan yang serius, terutama bagi kami Pak, yang teman-teman yang mendampingi kasus hari ke hari itu memang sangat kesulitan untuk bisa menerapkan undang-undang trafficking ini sebagai bagian dari upaya penegakan hukumnya. Biasanya yang dipakai itu yang undang-undang yang lain. Kalau trafficking kan memang harus tiga unsur itu ya, kecuali yang ditraffic anak. Mungkin tidak ada unsur pemaksaannya, tidak dipindahkan juga dia bisa masuk di sana. Mungkin itu Ibu, nanti saya akan lebih senang untuk berdiskusi karena bagi saya ini juga hal yang menantang gitu ya, gimana ini bisa diterapkan dalam kasus trafficking yang sangat rumit sekali. Terima kasih. Baik, ini semakin menarik. Iya, jadi antara lain tadi Mbak Ati sudah pancing, misalnya yang kena hukuman biasanya perekrut-perekrut yang orang Manado bilang kurucu-kurucu, yang dibawa-bawa itu mereka yang masuk penjara gitu. Tapi ini cukongnya yang membuat KTP palsu, yang komandan-komandan di situ itu, pembesar-pembesar di situ itu tidak terjamah.
Nah, padahal banyak orang bisa memberi kesaksian, termasuk perekrut-perekrut itu. Kesaksian yang benar itu tadi ya, justice collaborator. Nah, bagaimana ini bisa didukung supaya itu antara lain PP anti TPPO itu ya, saya kira itu perlu sekali di apa, lebih banyak orang Indonesia lebih banyak mendukung hal itu, dan bagaimana bisa sampai ke sana sehingga mengungkap kebenaran itu benar-benar bisa terjadi, soal kemanusiaan tadi, pertimbangan kemanusiaan. Baik, teman-teman, apakah yang ada di sini atau yang ada di layar sana? Oh, Om Gabriel Goa dan Ekel dari Duta Wacana ya. Mari, Om Gap, silakan. Tunggu, kita memperhatikan waktu ya. Ada 45 menit lagi ya. Ada 45 menit, jadi ya kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Mari, Om Gap, silakan dari Padma. Ini ya. Ada dari Manado, ada dari ada beberapa daerah ya yang hadir juga. Mari silakan. Ya, selamat sore, Bapak Pendeta. Salam, assalamualaikum, dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Kami langsung saja, karena ini waktu terbatas, ke Pak Anton dan teman-teman tim LPSK. Apakah Permen Hukam nomor 3 tahun 2018 itu bisa juga diterapkan untuk saksi pelaku bagi tindak pidana perdagangan orang? Atau apakah perlu aturan turunan atau PP yang khusus mengenai GC TPPO? Karena apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, itu kan menjerat hanya ke menajam ke bawah, menumpul ke atas. Banyak teman-teman GC yang ada di lagi menjalani masa penahanan di LP-LP di Nusa Tenggara Timur, dari Polres, TTS, TTU maupun di Kupang sendiri sedang menjalankan. Apakah mereka ini masih bisa memenuhi persyaratan sebagaimana amanat tadi, persyaratan GC untuk saya lihat sih sebenarnya ini memenuhi syarat untuk membongkar jaringan yang di atasnya, karena ini juga melibatkan oknum-oknum di APH juga, termasuk tadi ada dari korporasinya. Ini supaya membantu, tapi payung hukumnya mana? Ini yang juga menjadi kendala dari teman-teman penyidik yang berintegritas. Itu yang saya kira, karena ini di negara hukum Indonesia butuh payung hukum. Apakah Permen Kumham nomor 3 tahun 2018 bisa dijadikan dasar sementara, ataukah kita perlu melahirkan peraturan pemerintah tentang justice collaborator TPPO yang baru? Nah, saya kira ini, dan kalau memang ini, supaya kita dorong dukungan mulai hari ini atau mulai sore ini untuk menggema ke seluruh wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rotendao. Terima kasih, kami kembalikan. Terima kasih, Om Gap. Kita satu lagi ya, tadi ada mahasiswa UKDW. Mari silakan, Ekal. Ekal sudah nulis di sini atau Anissa baca? Baca ya, sorry. Ya. Selamat sore Bapak Ibu narasumber, saya sampaikan pertanyaan refleksi saya terkait dengan materi yang sudah narasumber bagikan. Yang pertama, bagaimana perlindungan pasca kasus terhadap justice kolaborator dan keluarga, merujuk pada kasus Eliezer di mana saat itu LPSK sudah mencabut perlindungan terhadap Eliezer. Dikarenakan ketika mengungkap kejahatan, banyak resiko dan juga ancaman pasca kasus selesai yang bisa saja mengancam jiwa JC beserta keluarga. Pertanyaan kedua, mekanisme untuk dipilih ataupun diajukan menjadi JC menurut saya merupakan sebuah pengambilan resiko dalam hidup. Dalam hal ini, apa yang dilakukan LPSK untuk meyakinkan ataupun memastikan seorang JC untuk yakin menjadi JC baik secara moral
ataupun secara perlindungan kemanusiaan. Pertanyaan ketiga, secara etis dan secara moral, apa yang menjadi tantangan dan hambatan LPSK sejauh ini dalam melakukan perlindungan bagi JC? Lalu refleksi-refleksi apa yang boleh dibagikan sore ini untuk orang agar tidak takut melawan kejahatan dan berani menegakkan kebenaran, salah satunya dengan berani untuk dipilih menjadi JC? Tiga pertanyaan. Tiga narasumber ada bagiannya nanti ya. Mari kita mulai dengan Pak Anton. Mari Pak Anton. Ini waktunya sudah sore, udah kebayang kolak di depan mata gitu ya. Ya, tapi diberi pertanyaan yang berat-berat ini Romo gitu ya. Pak Hati gitu ya. Iya gitu ya. Tapi baiklah, kita akan coba untuk bertukar pikiran, menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan tadi. Ya. Pertama dari Bung Gebini tentang apakah Permen Kumham nomor 3 tahun 2018 itu masih bisa diterapkan apa tidak untuk kandidat-kandidat justice kolaborator. Sebetulnya PP nomor 3 tahun 2018 itu sebetulnya sudah diperbaharui itu dengan, maaf bukan PP, Permen Kumham. Ya. Permen Kumham, maaf ya, jadi apakah Permen Kumham nomor 3 tahun 2018 itu masih bisa diterapkan apa tidak untuk mendorong orang-orang bersedia menjadi justice collaborator. Permen Kumham nomor 3 tahun 2018 itu sudah diganti sekarang, sudah diperbarui. Diperbarui dengan Permen Kumham nomor 7 tahun 2022. Jadi setahun yang lalu Permen Kumham itu kemudian diperbaiki. Permen Kumham ini sebetulnya isinya itu tentang pemberian hak-hak narapidana kepada terpidana. Di dalam Permen Kumham ini, substansi terbesarnya adalah itu tadi. Bagaimana negara atau pemerintah melalui Kumham itu bisa memberikan remisi, bisa memberikan asimilasi, bisa memberikan cuti mengunjungi keluarga, dan juga pembebasan bersyarat kepada narapidana. Jadi subjeknya adalah narapidana. Apakah seorang narapidana bisa menjadi justice collaborator? Menurut saya secara teori bisa. Bisa. Karena apa? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 dan juga Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 di sana dinyatakan bahwa justice collaborator itu dimungkinkan berasal dari terpidana. Mohon nanti dicek di PPT saya tentang definisi justice collaborator. Jadi singkatnya begitu Bung Gebi, dimungkinkan itu menjadi justice collaborator. Tentu saja teman-teman yang menjadi narapidana saat ini kemudian tidak otomatis menjadi justice collaborator. Bagaimana supaya mereka bisa menjadi justice collaborator? Maka please cek tadi persyaratan justice collaborator yang tadi sudah saya sampaikan. Antara lain adalah satu, harus punya informasi
harus punya keterangan yang signifikan, yang bisa mengungkapkan ini yang terlibat bukan hanya terpidana itu loh ya. Yang terlibat itu adalah ini, itu. Nah, dia punya enggak informasi itu? Dan informasi itu tentu nanti akan didalami oleh LPSK. Sejauh mana informasinya itu memang akurat, memang signifikan untuk bisa mengungkapkan pelaku yang lain itu adalah juga pelaku. Jadi singkatnya seperti itu, Bung Gebi. Mereka berpotensi menjadi justice collaborator, tetapi tidak otomatis ya. Tetap harus persyaratan sebagai justice collaborator itu harus terpenuhi. Tadi di dalam slide itu saya sebut ada sekitar 4 gitu ya. Pertama adalah bahwa tindak pidananya itu harus masuk dalam kategori tindak pidana tertentu. Nah, kalau terpidana itu adalah terpidana human trafficking, ya masuk itu. Yang kedua adalah dia harus punya informasi data yang penting untuk mengungkapkan keterlibatan jaringan itu. Yang ketiga adalah dia bukan pelaku utama. Dia bukan pelaku utama. Yang keempat adalah dia mengalami ancaman. Dia mengalami potensi ancaman dari seseorang ya, yang akan mengancam dia jika dia mengungkapkan keterlibatan orang-orang lain sebagai pelaku itu. Itu jawaban saya untuk Bung Gebi. Kemudian untuk Mbak Eka. Mas. Oke, Mbak, tolong ditunjukin ini tadi pertanyaannya. Karena pertanyaannya itu kayak pertanyaan ujian skripsi atau ujian tesis. Ya Romo ya, kalau Romo kan ya kan. Untung itu enggak itu loh, enggak 1A, 1B gitu ya. Ya Dek ya. Kalau itu juga ada 1A, 1B, waduh. Nanti sampai buka puasa gitu kan. Ya, nomor 1 bagaimana perlindungan pasca kasus terhadap JC dan keluarga? Oke, merujuk pada kasus ini sudah mencabut perlindungan. Oke, ya begini, untuk perkara Eliezer itu keluarganya tidak mendapat perlindungan. Jadi yang dilindungi hanya Eliezer saja. Kenapa keluarganya tidak mendapat perlindungan? Ya mungkin keluarganya memang tidak punya informasi yang signifikan toh tentang bagaimana Joshua almarhum itu dibunuh. Tentu yang punya informasi signifikan adalah Eliezer kan, karena dia bagian dari ajudan Pak Sambo. Jadi keluarga Eliezer itu tidak mendapat perlindungan dari LPSK. Karena memang dalam hubungannya dengan kematian Joshua, beliau-beliau tidak punya informasi. Kemudian mekanisme untuk dipilih ataupun diajukan menjadi JC menurut saya merupakan sebuah pengambilan risiko dalam hidup. Oke, untuk meyakinkan ataupun memastikan seseorang JC untuk yakin menjadi JC baik secara moral ataupun secara perlindungan kemanusiaan. Wah, ini sepertinya mahasiswa teologi nih, Romo. Oke. Ya. Kalau memakai bahasa kitab suci, nah itu tadi. Jangan takut. Nah, ini saya
mengambil dari PPT orang. PPT orang itu menyitir Romo Simon, Simon Lili Cahyadi yang beliau teman saya itu di STR Triarkara. Katanya beliau pernah membaca PPT-nya Romo Simon, dan Romo Simon mengatakan di kitab suci itu ada kata-kata jangan takut itu 368 kali katanya. Nah, terlepas dari angkanya benar apa tidak, ya, secara spiritual saya ingin mengatakan kan berarti hampir setiap hari toh Tuhan kita itu mengatakan jangan takut, kan gitu kan? Karena di situ dihitung 368. Sedangkan setahun aja berapa hari kan? 365 kan, jadi hampir setiap hari Tuhan mengatakan jangan takut gitu kan. Nah, kenapa kok jangan takut? Bahasa spiritualnya itu tadi bahwa Tuhan selalu bersama kita kan? Kalau memang kita menyatakan kebenaran dan kita ingin melaksanakan atau menjunjung tinggi kemanusiaan tadi. Itu bahasa spiritualnya. Nah, bahasa LPSK-nya bagaimana? Bahasa LPSK-nya kurang lebih juga begitu. Kalau kamu, ini kamu kepada calon JC ya, kalau kamu memang punya informasi yang akurat, kamu mau mengungkapkan kebenaran, kamu mau menjadi saudaranya korban tadi kalau Romo, karena kemanusiaan, jangan takut. Negara melalui LPSK akan melindungi. Kira-kira seperti itu. Nah, proses meyakinkan itu tidak pendek, Bapak Ibu Romo dan Frater, tidak pendek itu. Itu melalui proses apa? Proses dialogis yang ya nggak cukup sehari, dua hari, seminggu gitu ya. Kan teman-teman kan juga melihat kan pada perkara Eliezer kan pada mulanya kan Eliezer kan juga nggak mau toh. Tapi kok itu tadi mungkin Romo, Tuhan mengatakan lu jangan takut gitu. Tiba-tiba beliau kemudian menghadap gitu toh, menghadap Pak Kapolri dan Eliezer mengatakan saya akan menyatakan yang sebenarnya. Itu mungkin pergulatan ini Romo, pergulatan apa? Pergulatan batin, pergulatan iman yang saya yakin di situ ada pengaruh, ada sentuhan kuasa Tuhan gitu ya. Maksud kamu melihat saudaramu yaitu Joshua gitu yang sebetulnya dia adalah korban sekarang dianggap sebagai pelaku kan. Maksud kamu diam. Mungkin gitu Romo ya apa? Pergulatan batiniahnya gitu. Jadi ini kira-kira begitu jawaban. Jadi LPSK tidak serta-merta datang kemudian Eliezer mengatakan ya enggak, itu melalui pergulatan, melalui diskusi dengan berbagai pihak. Tapi kurang lebih juga LPSK mengatakan jangan takut ya, ini negara melalui LPSK menjamin Anda, melindungi Anda gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Oh, masih ada ya. Gitu. Secara etis dan secara moral apa yang menjadi tantangan dan hambatan LPSK sejauh ini dalam melakukan perlindungan bagi JC. Lalu refleksi-refleksi apa yang boleh dibagikan sore ini. Nah, ini ya, ya ini ABC. Kalau tantangan ya, tantangan yang dihadapi LPSK itu adalah kan meyakinkan bahwa risiko yang ditanggung oleh calon JC itu bisa diminimalisir atau bisa dihilangkan gitu kan. Nah, itu adalah tantangan yang tidak kecil ya, karena harus meyakinkan. Kemudian tantangan lain yang tidak spiritual adalah tantangan yang berupa menyamakan pemahaman mengenai what is the meaning of justice collaborator, is he gitu ya fulfill the requirement to be justice collaborator gitu, apakah dia memenuhi syarat menjadi justice collaborator.
Kan teman-teman tahu ya, perjalanan apa sistem peradilan pidana itu kan dari polisi, kemudian ke kejaksaan, kemudian ke hakim. Nah, menyamakan pemahaman bahwa ya justice kolaborator ini butuh proses. Ya. Tentu prosesnya mulus ya, kalau sejak semula misalnya Pak polisi, Pak jaksa dan LPSK punya satu pemahaman, iya dia justice kolaborator itu gampang. Ya kan? Tapi kan ada kalanya enggak seperti itu. Ada kalanya teman-teman LPSK punya pandangan begini, teman-teman kejaksaan punya pandangan begini, teman-teman kejaksaan punya pandangan lain. Itu masih menjadi tugas kita bersama memahamkan tentang apa itu justice kolaborator. Betulkah dia punya keterangan yang signifikan sehingga mengungkap perkara gitu ya. Itu salah dua tantangannya itu tadi. Tantangan terakhir tentu saja tantangan yang sangat yuridis. Tantangan yang sangat yuridis saat ini adalah bahwa peraturan yang tadi, yang panjang tadi, itu mesti diturunkan lagi menjadi peraturan yang lebih aplikatif. Kan teman-teman pasti tahu yang sudah belajar dari hukum ya. Itu peraturan itu ada semua itu dari tahun 2006 sampai 2018 sampai sekarang ya. Padahal sudah berapa tahun kan? Nah, orang hukum mengatakan kalau peraturan itu enggak dicabut masih bisa dirujuk kan begitu kan? Ya kalau isinya sama itu. Kalau isinya apa? Kalau isinya beda-beda kan menjadi tugas tersendiri. Jadi tantangan regulasinya itu, Pak, peraturan-peraturan tadi perlu diharmonisasikan. Kira-kira begitu, Bu Pendeta. Terima kasih. Izin Bu Pendeta tadi, sebenarnya nambahin yang disampaikan, mohon izin Pak Anton, nambahin yang disampaikan Bapak terkait pertanyaan dari Mas Eka ya. Sebenarnya terkait untuk keluarga, saksi pelaku itu bisa mendapatkan pelindungan dari LPSK panjang dia memang membutuhkan. Karena memang mungkin yang perlu diketahui bahwa sifat layanan pelindungan LPSK sifatnya adalah voluntary. Jadi sifatnya adalah voluntary, permohonan. LPSK bisa melakukan tindakan proaktif apabila itu mungkin kasus-kasus yang menjadi perhatian nasional. Itu tentunya juga ada mekanisme di LPSK sendiri untuk menentukan terkait LPSK bisa melakukan layanan proaktif. Kemudian tadi disampaikan mungkin memang tadi ada pertanyaan bahwa kenapa paskar untuk kasus Richard Eliezer. Jadi memang terkait layanan perlindungan di LPSK itu ada perjanjian antara LPSK dengan terlindung. Nah, terkait LPSK Richard sendiri ini memang ada, mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat bahwa ada pelanggaran perjanjian antara yang sudah dilakukan oleh si terlindung ini, makanya dihentikan. Tapi jika memang itu tidak dihentikan, itu proses hukum, proses perlindungan akan berjalan terus. Dan itu termasuk kebutuhan jika memang si keluarganya membutuhkan layanan perlindungan dari LPSK apabila ada ancaman terhadap dirinya, keluarganya, dari mungkin pelaku-pelaku atau orang yang melakukan ancaman terhadap dia. Itu Pak Anton mungkin tambahan dari kami. Baik, terima kasih. Nah, terakhir Romo dan Mbak Arti, kita 5 menit ya, bisa ya. Terima kasih. Saya kira tambahan saya, bagian ini membutuhkan pendekatan yuridis yang jelas. Maka refleksi teologis itu nantilah. Tapi bagaimana pendekatan ini bisa efektif? Yang menurut saya yang pertama. Yang kedua,
dalam apalagi nanti kalau kita bicara tentang human trafficking seperti sudah dikatakan, ini karena titiknya itu bukan satu tapi ribuan ini. Dan pada titik tertentu ini memang sengaja dibuat tidak berhubungan, ya, tidak tersambung. Jadi bagaimana yang mengirim, yang dikirim lalu yang sampai di tempatnya itu tidak tersambung. Nah, menurut saya persoalan berikutnya adalah bagaimana kita berkolaborasi untuk membantu ini. Di banyak tempat menurut saya banyak korban human trafficking itu karena ketidaktahuan. Di ketidaktahuan. Bahkan beberapa suster, pastor itu ya naif. Karena naif. Karena nggak tahu. Saya itu maunya membantu. Tapi nggak tahunya ini adalah human trafficking. Nah, maka menurut saya perlu di level, kami sudah berpikir di level gereja, di level keuskupan, yang saya tahu, perlu gereja juga tahu apa itu human trafficking, bagaimana mekanismenya, bagaimana pola-polanya. Ketika itu terjadi, saya kira kita bisa punya semacam wawasan. Lalu yang kedua, jaringan itu justru kita mungkin harus berpikir, jangan pikir jaringan agama lah. Ini bukan soal agama. Ini soal kemanusiaan. Maka seperti yang kami buat di Jogja itu kan, dengan Suster Catherine dan sebagainya, bagaimana sebenarnya sekarang ini di level bawah, terutama di level gereja dan masjid, itu bisa menjadi sarana konsientisasi, penyadaran. Nah, penyadaran akan ini. Nah, lalu nanti teman-teman dari LPSK bisa membantu bagaimana ini ada perlindungan. Itulah. Seringkali juga saya ngerti kok. Ini juga misalnya beberapa teman itu takut ngomong ini. Dan nanti kalau saya ngomong ini saya di apa namanya dituduh. Nah, saya kira ketika kita mulai membangun jaringan, jaringan kemanusiaan, lalu ada kesadaran bersama, saya kira ini akan menjadi sangat penting. Lalu yang terakhir, kok saya menyadari begini, dalam zaman virtual sekarang, dalam zaman yang sekarang ini kita terkoneksi satu dengan yang lain, sekarang kita adalah yang pegang koneksi itu. Lalu bagaimana sekarang ini persoalannya adalah koneksi kita berbuah pada sebuah kemanusiaan. Nah, saya kira di situ menjadi sangat penting. Nah, penting juga, nah ini, saya kira kita pantun memberi kesempatan ini. Tidak usah takut, kita banyak teman yang bisa kok. Kita nggak usah sendiri. Gitu. Nah, seringkali kan kita di situ, saya ini enggak lah. Kita ada teman di Jakarta, ada teman di mana yang bisa membantu itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari saya menyitir yang disampaikan Romo Pur tadi, kita ini kayaknya kesepian gitu ya, Bu. Kesepian dalam arti gini, baik negara maupun kita masyarakat sipil itu penting untuk mencari banyak kawan, baik di level nasional maupun di level internasional. Karena ngomong trafficking ini kan ngomong lintas batas negara gitu ya. Dan di banyak kasus itu kerjasama pemerintah Indonesia dengan banyak negara itu masih mentok. Belum punya MOU antar negara bagaimana penanganan kasus ini bisa berjalan. Contohlah kasus Mary Jane. Yang untuk pengusutan kasus kedua yang trafficking ini kan informasi dari teman Kabar Bumi masih berdebat, ini persidangannya harus di Filipina atau di Indonesia. Gitu. Kalau misalnya sana ngotot harus di Filipina. Sementara kalau ini si Mary Jane dipindah dari Gunung Kidul ke Filipina, tentu kan ada persoalan tambahan lagi soal keamanan, soal biaya yang menanggung siapa, soal nanti kembalinya gimana, soal pidana yang sudah dijatuhkan di sini dalam kasus bahwa narkobanya itu gimana gitu. Jadi memperbanyak teman antar ini ya, baik itu government to government atau kita yang masyarakat sipil atau mungkin kata Romo tadi yang teman-teman apa agamawan gitu ya, baik Muslim maupun Katolik maupun Kristen di banyak tempat itu saya kira kita banyak sekali jaringan gitu. Di NTT, di Lombok kenapa susah sekali memutus jaringan trafficking yang dia itu berangkat ke Arab maupun ke Timur Tengah yang lain dan Malaysia, itu ternyata ada cerita di balik itu menurut penelitian teman-teman program Mampu yang berjalan sebelumnya. Ada persoalan belief keagamaan yang mereka itu enggak mau pergi ke negara-negara non-muslim yang khawatir makanannya itu haram, padahal di sana itu lebih secara legal itu lebih aman. Nah, saya kira memang dobrakan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, edukasi kepada masyarakat yang
di bawah itu ya, dan tokoh-tokoh adat terutama di Indonesia Timur masih sangat kuat sekali terkait dengan belis yang sangat tinggi sekali sehingga memaksa orang bermigrasi gitu, itu memang harus semakin dieratkan lagi gitu ya, sehingga yang potensi ada peluang justice kolaborator ini betul-betul bisa dimanfaatkan untuk mengungkap kasus yang memang kompleksitasnya itu sangat tinggi sekali lintas negara. Saya enggak membayangkan tadi gimana ini ya dengan hukum yang lintas negara. Saya yang bukan orang dengan latar belakang hukum pasti bertanya-tanya aturan hukum di sini dengan aturan hukum di Malaysia, di Hong Kong misalnya itu sangat berbeda sekali, dan teman-teman yang mau berangkat ke sana itu tentu harus paham sekali peraturan-peraturan yang ada di masing-masing negara tujuan itu apa. Nah, itu yang tidak banyak diketahui teman-teman semuanya. Mereka pergi tanpa tahu kontrak kerja itu isinya apa, bahkan tidak memegang kontrak kerja itu sama sekali. Yang penting tahu ada teman yang pernah ke sana, dapat cerita sukses, akhirnya ikut-ikutan pindah ke sana. Nah, mungkin bagian ini yang kita penting sekali untuk menambah banyak kawan, sehingga jaringan yang mulai menginisiasi untuk memberantas ini itu semakin gede dan semakin meluas. Dan tentu saja tadi aparat penegak hukum ya, saya kira kita semuanya lembaga layanan yang bekerja untuk penanganan kasus itu juga paham betul bagaimana tantangan perspektif antara APH ini mulai dari kepolisian, kejaksaan, sama kehakiman ini seringkali tidak selaras gitu, apalagi yang melibatkan kasus-kasus perempuan dan anak-anak. Nah, ini bagian yang saya kira menjadi persoalan penting yang ke depan perlu kita dorong bersama-sama memperbanyak kawan gitu ya. Saya mungkin menggarisbawahi itu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, jadi memang kalau kita khususkan atau melihat kasus human trafficking ya di Zero Human Trafficking Network, itu kita kan ada 34 lembaga. Sekarang sudah bertambah, saya kira ada beberapa lagi yang bertambah. Dan itu maksudnya, jadi kita bekerja berjejaring dan itu sangat penting. Dan ternyata di Indonesia ini kan tidak semata-mata hanya Jawa Barat, NTT, Sumatera sana. Tapi sampai Papua, Sulawesi hampir semua itu, dan Kalimantan Barat, Singkawang, ya itu daerah-daerah yang benar-benar rawan karena tidak hanya kirim ke luar negeri, Indonesia dan negara mana, tapi antar daerah juga yang luar biasa. Jadi pengirim dan penerima itu juga antar daerah. Nah, itu yang memang harus kita pikirkan, dan bagaimana cara berjejaring kita supaya lebih kuat selain dalam kaitan dengan justice collaborator ini, tapi juga kekuatan jaringan kita. Dan karena itu sejak Labuan Bajo 2018, kami Interview Day dan teman-teman Famina Institute didaulat untuk lebih khusus memperhatikan sampai sejauh mana bisa mendorong semua agama dan kepercayaan ya, dan kami juga melibatkan Bahai, Sikh, semua agama ya di Indonesia benar-benar untuk kerja bersama-sama masuk dengan pemerintah. Dan ini yang kita ya memang tidak mudah, tapi kita tidak kita tireless gitu ya untuk berusaha sekali dan menghadapi ini. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa hanya yang kelompok-kelompok perekrut yang suruhan-suruhan itu yang diadili masuk ke penjara. Tapi ini Pak Mahfud MD misalnya ketika kami beraudiensi tahun yang lalu, Pak Mahfud bilang, kalian itu jangan memasukkan kepada saya hanya laporan-laporan yang berdasarkan analisis-analisis saja. Kalau analisis sudah cukup, yang saya perlukan adalah data, orangnya siapa, namanya disebut, agennya namanya apa, alamatnya di mana, kasih tahu. Nah, mudah-mudahan kasus dengan Romo Pascal itu benar-benar menjadi pintu yang terbuka lebar bagi kita ya, untuk tidak mengenal lelah dan tidak takut itu. Jangan takut untuk sampai kepada kebenaran itu. Ya. Baik, terima kasih. Teman-teman, saya harap karena ini sudah 6:30. Ada satu pertanyaan seperti penting nih, Bu. Pertanyaan penting siapakah?
dari Pak Markus kompas.com. Apakah ini, LPSK bisa dibentuk di daerah, misalnya tingkat provinsi atau kabupaten? Nah. Jawabannya satu kata, bisa. Ya. Ya, sudah di Jogja sudah ada, di Medan sudah ada. Ya mohon doanya saja. Mohon doanya saja supaya LPSK akan semakin banyak berdiri, paling tidak di tempat-tempat di mana kantong-kantong human trafficking itu terjadi. Begitu, Mas Markus. Mudah-mudahan info ini membuat kita semangat ya, Mas. Kami berharap ini, jadi ini memang follow up dari pertemuan di antara Pak Gabriel dan saya dengan Pak Antonius minggu lalu di Jakarta dalam kaitan dengan human trafficking. Jadi kita ngobrol dan teman-teman sekolah lintas iman sepakat untuk kita gulirkan diskusi ini. Dan itu dari UKDW, dari Sanata Dharma, dari UIN, dari UMY, kita sama-sama semua di situ. Dan harap ini semakin bergulir dengan stakeholders, dengan jaringan yang semakin luas. Dan kami berharap ini daerah pertama sesudah Jakarta tentunya yang akan kita gulirkan. Kita harap nanti daerah-daerah lain sampai ke Sulawesi, ke Papua, NTT tentunya, dan lain-lain. Jadi begitu, ini gerakan kita, kita coba terus bergerak. Baik, sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber, Pak Antonius, ya, Mas Alif, Dali, sorry. Ya, terima kasih sudah sharing pada sore hari ini. Juga Romo Pur, minta maaf ini Romo, saya ternyata saya tawan sampai jam 5 lewat ini. Harusnya jam 5 sudah pamit ini. Mbak Mati ya, nanti kita ketemu lagi di Bali bulan depan ya. Ya, baik, terima kasih banyak. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Anisa. Mari, silakan. Terima kasih Ibu Pendeta Elga. Teman-teman kalau mau tepuk tangan boleh. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Anton, Mas Galuh, Romo Pur, dan juga Ibu Hasti yang sudah banyak memberikan kepada kita informasi terkait justice kolaborator, isu-isu yang berkaitan, tadi juga ada disebut human trafficking, begitu. Dan teman-teman, karena waktu berbuka puasa sekitar 5 menitan lagi ya, 3 menit informasi dari teman di sana, ada sedikit cindera mata dari kita di sini atas nama Sekolah Lintas Iman untuk dibawa pulang oleh Bapak Ibu narasumber. Saya izin memberikan. Yang pertama ini untuk Bapak. Ya, kita yang penting ini
Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom. Dengan ini kami memohon untuk menutup Zoom karena kegiatan sudah selesai dan sudah tiba waktu berbuka puasa. Saya nggak bisa buka puasa ini. Ya. Teman-teman, sebelumnya sambil menutup diskusi kita pada hari ini, saya izin memohon kita semua nanti berbuka puasa bersama yang akan dibantu oleh Ustadz Arief menutup diskusi kita dan membantu memimpin doa berbuka puasa. Azan sudah berkumandang ya Ustadz? Iya. Silakan Ustaz Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka asallu wa bika aman wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan teman-teman. Terima kasih Ustaz Arif, terima kasih semua teman-teman yang ada di Intervide dan juga yang ada di Zoom. Dengan demikian diskusi kita hari ini berakhir. Saya Anissa mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di kegiatan yang berikutnya. Terima kasih.